Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman, kembali lagi kita jumpa lagi di sini bersama saya Bang Muhammad Rian dari Penterian Gondol. Yo teman, hola, welcome back to my channel teman. Jumpa lagi di episode hari ini bersama saya Bang Muhammad Rian dari Penterian Gondol. Oke teman, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bermain game Minecraft lagi yang tentunya tidak mungkin menjadi mungkin di dunia fantasi Minecraft versi channel YouTube Bang Muhammad Rian dari Penterian Gondol. Oke buat teman dan adik-adik semua, sebelum menonton video sampai akhir, bagi yang belum nge-support channel ini boleh dibantu supportnya teman-teman. Yang bagi tidak suka dengan konten atau video ini juga kalian bisa langsung skip aja ya, karena Bang Gondol tidak memaksa kalian untuk menyukai video atau channel ini ya, bagi yang mau support. Nah, jadi caranya gampang banget. Kalian hanya tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe di pojok kanan layar gadget kalian, dan jangan lupa juga dinyalain tombol loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Muhammad Rian dari Penterian Gondol. Oke teman, jadi mohon maaf sebelumnya juga, Bang Gondol barusan upload video teman-teman ya, karena ada kendala teknis di gadgetnya Bang Gondol ya. Jadi Bang Gondol ini recordnya nih barusan teman-teman ya, makanya ini skinnya nggak tahu nih skin siapa, Bang Gondol pinjam dulu ya guys ya. Ya jadi nggak apa-apa lah ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan add-ons mod ya dari salah satu Poppy Playtime ya teman ya. Hari ini Bang Gondol mau ingin coba membuat portal dengan mod yang bernama Bobby Beerhug teman-teman ya. Nah jadi sebelum videonya Bang Gondol jelaskan, jangan lupa juga di follow-follow akun media sosial Bang Gondol ya, seperti akun Instagram dan akun TikTok Bang Gondol. Seperti biasa di sebelah kiri Bang Gondol cantumin akun Instagramnya Bang Rian Gondol, yaitu Rian_Gondol98, dan di sebelah kanan ada akun TikTok Bang Gondol yaitu Rian_Gondol98. Seperti biasa guys yang ada gondol-gondolnya, thank you guys. Yaps, jadi seperti tadi Bang Gondol bilang ada kendala teknis ya di gadget Bang Gondol, gak tahu kenapa, makanya Bang Gondol barusan upload video ya. Jadi mohon maaf buat para teman yang lain ya, yang setia mungkin sama Bang Gondol, gak tahu ada yang setia apa enggak, gak tahu juga Bang Gondol ya. Yaps, jadi langsung aja Bang Gondol jelasin itu Bobby Beerhug itu apa guys ya. Let's go, ikuti terus video yang sampai akhir cuy. Oke teman, jadi Bobby Beerhug ini adalah beruang antropomorfik dengan bulu merah ya teman-teman ya, dengan mata yang hitam, hidungnya hitam teman-teman, wih serba hitam dong ya. Telinganya bulat dan cakar empuk, cakar dan moncong atasnya berwarna merah muda, mirip dengan bagian dalam telinganya. Namun sejalan dengan makhluk tersenyum lainnya, Bobby Beerhug ini menampilkan seringai ompong lebar, mulut bagian dalam diselimuti kegelapan misterius, dan dia memiliki resleting hitam khas yang menelusuri bagian tengahnya. Dengan resleting tersebut memakai liontin hati berwarna ruby teman-teman. Wih keren banget ya. Jadi kurang lebih penampilan tadi Bang Rocha seperti itu, dan penampilan kartun Bobby Beerhug ini kira-kira sama dengan penampilan mainannya. Meskipun garis resletingnya dilepas, pupil putih ditambahkan dan liontin resleting kini dipasang pada kalung hitam cuy ya. Jadi kepribadiannya sih Bobby Beerhug ini baik hati dan penuh perhatian teman-teman ya, namun menunjukkan kasih sayang kepada semua orang dan segalanya dan teman-temannya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang ini apa namanya, greget ya mainannya alias polisi, gak tahu ya. Bobby Beerhug ini keren banget ya, statusnya almarhum pula teman-teman ya. Jadi Bang Gondol sambil baca artikelnya di Google ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman yang belum tahu juga kalian bisa baca di artikelnya di Google lagi ya selebihnya teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja lihat mod atau add-onsnya guys. Ikut terus videonya sampai akhir. Kita tanpa berlama-lama kita langsung aja buat portalnya guys. Kita mau pakai obsidian. Kita clean and steel lagi. Ini aduh sorry guys, banyak notif masuk ya. Ya Allah, sorry guys. Kita mau pakai dua blok aja teman-teman ya, warna merah sama pink concrete ya, karena Bang Gondol ikutin warna modnya aja ya, karena warnanya si Bobby Beerhug ini kan ada merah ada keping-pingan gitu ya, namanya juga boneka beruang guys ya. Oke guys, langsung kita buat portalnya 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas, atau terserah teman-teman ya, mau lebih juga boleh ya, karena kalau Bang Gondol sih seperti itu. Yaps, kita buat aja di sini teman-teman ya. 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6. Oke, nice. Print and steel masuk, dan warna pinknya sih Bang Gondol mau nyusun kayak gini aja guys, sisanya kita warna merah aja. Oke guys, kurang lebih seperti ini, merah. Aduh ya Allah, kesalahan teknis guys. Ke ini ya, jarinya Bang Gondol, maaf teman-teman. Pink, merah-merah.
pink 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 pink, merah merah. Oke, nice. Oke, teman-teman ya, sekarang udah hampir jadi portal kita. Sekarang kita tinggal masuk dalam portal tersebut dan bersama-sama melihat mod atau add-onsnya si Bobby Beerhack nih, bagaimanakah bentuk dan wujudnya. Ikutin terus videonya sampai akhir. Jadi sekali lagi perlu ingatkan, video ini hanya hiburan semata aja, tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya, teman-teman ya. Oke guys, tanpa lama kita langsung aja masuk cuy, let's go. Yo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi Minecraft hari ini ya teman-teman, yang berjudul membuat portal Bobby Beerhack, Bobby Playtime ya, yang Bang Gondol mainkan di Minecraft Pocket Edition guys ya. Nah ini Bang Gondol juga penasaran bagaimanakah bentuk dan wujud atau add-onsnya di dunia Minecraft guys ya. Sekarang kita sudah sampai seperti biasa guys, kita disambut 4 buah papan nama atau papan petunjuk sih kalau Bang Gondol bilang teman-teman ya. Yang pertama sini ada tulisan cari add-on Bobby Beerhack di dalam teman-teman ya, Beerhack apa Beerhack ya nggak tahu lah itu pokoknya teman-teman ya. Dan yang kedua di sini ada salam Minecraft guys ya, seperti biasa kita salam-salam teman-teman ya, and have fun. Dan video ini hanya hiburan semata ya guys, tuh selalu diingatkan ya teman-teman. Jadi video ini hanya hiburan semata yang menggunakan mod atau add-on. Saya udah Bang Gondol jelaskan teman-teman ya, jadi biar nggak salah paham teman-teman. Bahaya soalnya teman-teman, banyak buat portal tapi gagal ya. Iyalah, namanya juga ini mod video hiburan semata guys ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau buat ya, jadi kalian wajib terlebih dahulu mengekstrak mod atau add-ons yang mau kalian buat teman-teman. Nah, jadi ikutin aja videonya sampai akhir teman-teman ya. Sekarang kita udah sampai ada di bangunan Poppy Playtime guys. Oh, kita disuruh cari di dalam tadi tapi nggak tahu di dalam mana teman-teman ya. Tapi kita coba masuk aja ya. Mungkin ada di dalam bangunan ini terdapat sebuah add-onsnya si Bobby Beerhack teman-teman ya. Ini kayak pabrik atau tempat mainannya tuh nggak ngerti juga Bang Gondol ya. Apa nih teman-teman, banyak tulisannya ya. Oh ini yang pembuat ini teman-temannya tuh, ada YouTube-nya Blustasio atau Mustasio ya teman-temannya. Jadi jangan lupa juga di subscribe ya, mungkin ini bangunan punya beliau teman-teman ya. Jadi juga Bang Gondol tidak pernah mengaku-ngakui Bang Gondol kalau ini buatan Bang Rian ya, karena Bang Gondol juga ekstrak mod atau add-onsnya guys. Wow, oke kita sekarang sudah masuk, kita kemana dulu teman-teman, ke kiri apa ke kanan ya? Kayaknya kanan dulu ya. Yang baik itu kanan dulu teman-teman ya. Coba kita ke kanan guys. Aduh. Black brown, apa tuh black brown? Bisa gitu tulisannya hidup ya. Gelap banget teman. Aku tidak terima. Wey, apa tuh coy? Nah benar kan teman-teman, ada suara zombie guys. Kaget Bang Gondol ya, karena tempatnya gelap, tempat-tempat lembab itu tempatnya zombie teman-teman ya. Nggak ada kelas memang guys. Yaudah, dan nggak ada isinya, nggak ada apapun teman-teman. Oke, sekarang kita coba ke kiri sana, siapa tahu di sana terletak mod atau add-on. Bener guys, tuh ada add-ons, ada kotak coklat guys. Nah, ada kepala creeper di sini pula. Kaget Bang Gondolnya, ada-ada aja yang naruh di situ, siapa guys. Coba kita ke depan. Benar. Ini dia yang kita cari-cari guys. Apa ini tulisannya teman-teman? Add-on Bobby Beerhack, ternyata ada di sini add-on Bobby Beerhack teman-teman ya. Coba kita buka teman-teman ya. Kita hitung 1 sampai 1000 kelamaan guys ya. 1 sampai 3 aja kali ya. 1, 2, dan 3. Beneran teman-teman, terdapat 4 buah add-ons ya. Yang pertama benar tuh ada Bobby Beerhack teman-teman. Ada villager juga, villager dan creeper. Ini maksudnya apa ada creeper di sini teman-teman ya? Oke lah, kita sudah menemukan intinya guys ya. Coba kita langsung aja keluar dari sini. Kita langsung coba add-ons atau modnya Beerhack ya teman-teman ya. Bobby Beerhack, Bobby Beerhack. Kita spawn di sini aja ya, karena di dalam gelap banget cuy. Oke, coba kita spawn. Ini pillager guys ya, ada pillager, ada creeper. Oke, ini dia add-ons yang kita cari-cari guys. 1, 2, dan 3. Oh, kecil teman-teman. Oh, enggak, besar. Oh, ini dia Bobby Beerhack teman-teman. Oh, berantem dia guys. Oh, jadi bisa jatuh ya. Bisa gitu ya. Oh, jadi inilah bentuk dan wujudnya teman-teman. Keren banget Bobby Beerhack-nya ya. Tuh. Wush, mantap ya. Jadi buat teman-teman juga yang belum menonton video sebelumnya juga silakan ditonton guys ya. Karena Bang Gondol terakhir tuh ada buat portal catnap juga, catnap sama catbee ya, kucing lebat tuh teman-teman.
itu salah satu mod yang luar biasa ya, karena Bang Gondo kehilangan mod itu teman-teman ya. Nanti kan mungkin insya Allah nanti bakalan Bang Gondo coba cari ya, karena banyak ada beberapa add-ons yang kita belum kelarkan di situ guys ya. Untuk kita lihat bersama-sama bentuk dan wujudnya, dan hari ini kita coba dulu buat portalnya yang bernama Bobby Birhak ya, atau si beruang merah yang sangat baik memakai liontin ruby itu ya. Benar ya, di dadanya tuh benar ada namanya juga Minecraft kotak-kotak guys ya, kurang kelihatan ya. Jadi dia memakai resleting hitam tadi, benar dengan seperti dijelaskan di deskripsinya teman-teman ya, di salah satu copy playtime apa CO apa tadi itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa dibantu support ya teman-teman. Nah, jadi caranya gampang banget. Kalian hanya tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Muhammad Rian Arif Mentrian Gondol. Yap, jadi kurang lebih videonya seperti ini teman-teman ya. Video Minecraft kita hari ini yang berjudul membuat portal Bobby Birhak ya teman-teman ya. Mungkin Bang Gondol pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk teman semua. Tanpa dukungan dan support kalian sini Bang Gondol bukan siapa-siapa. Bang Gondol mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Nantikan video-video selanjutnya akan datang. Bang Gondol pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. Bye.